jadi seperti ini lagi mana caranya bermain Vale skill 3 yang benar-benar di meta sekarang guys. Kalian bisa lihat sendiri, Aurora bintang 3 dengan sangat gampang Astro Power guys ya. 1-1 bintang 3 Astro lawan, sekali sembur, sekali es batu langsung hilang guys. Jadi seperti inilah gimana caranya lu push rank dengan sangat gampang di meta sekarang guys ya. Nah sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, comment, share, dan di subscribe ya guys ya. Oke lah, tanpa banyak bacot, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Vale 1 jelek guys, Vale 1 nggak bagus sekarang, Vale skill 3 kayaknya masih mending dah ya. Masih bagus ini. Maksud gue masih lebih bagus daripada Vale skill 1. Lu bayangin Vale skill 1 berapa round? 9 atau 8 gitu. Hampir sama kayak skill 2-nya. Agak lama guys. Kon. Mah enak cu. Enak ya, ada efek sana ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Gila, cuma satu lagi pula yang pakai itu. Kita akan seperti ini aja. Hero-nya juga mengarah ke kangkung. Nggak mau deh. Kita nggak mau main kangkung. Nggak mau. Mau main yang lain aja. Martis ya boleh dah. Oh ya, request. Bentar. Kita matiin dulu. Makasih udah mengingatkan ya. Streamer Mystic kena lagi gue. Padahal gue udah jelas-jelas bilang ini untuk bertahan di early aja guys. Mas sekali lihat Streamer Mystic. Retri. Gila, langsung 4 sold, langsung 4 hero sold out gitu. Oke, ini akan menjadi suatu PR yang harus kita selesaikan di sini ya. Ini kan loh. Iya. Nah, itulah kan. Itulah belum kasih, guys. Itulah. Harusnya gue udah bisa tak kasih itu dari tadi itu. Nggak gue masukin stack-nya. Hade. Tadi kayak di creeper udah bisa pakai deh. Nah, itu dia kurang fokus, guys. Itu harus fokus. Makanya lu bocil-bocil yang kalau misalnya ada chat yang kelewat, sorry banget guys ya, kita butuh fokus guys. Gue pengen sampai lupa gue pakai commander apa gitu. Guardian kita bisa pakai, mage juga bisa. Kita seperti ini aja guys ya. Vale skill 2 sama Vale skill 3 bedanya di mana bang? Vale skill 2 sama Vale skill 3 bedanya di mana bang? Dari fungsi sih beda jauh sih ya. Beda jauh sih guys kalau dari fungsi. Kalau misalnya Vale skill 2, ah, kayak dia Vale skill 2 ya, cooldownnya juga 8 round. Dia bisa mengganti 3 hero menjadi hero lain dengan kualitas itu dinaikkan 1. Misalnya lu taruh misalnya di sini Kagura, Estes sama 1-1 gitu ya, hero harga 3 semua. Pas lu pakai itu skill Vale skill 2-nya, itu bakal dinaikin semua 3 hero ini. Kualitasnya bakal dinaikkan 1 menjadi hero epic gitu, hero ungu gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kalau misalnya Vale skill 3 ini kita bisa kasih stack-nya itu kepada satu hero, di mana kalau hero tersebut bertahan 12 detik setelah pertandingan dimulai, itu akan memberikan kita satu stack. Yah, mana Odette gua? Elementalis kita buang sih ya. Ya udah deh, kita nggak usah pakai elementalis dulu guys. Hypernya Kagura Astro. Seperti dulu aja. Capek udah bilangnya. Capek buat bilangnya ya. Nggak sama aja ke Kaja dulu deh. Taruh belakang. Terima kasih banyak elegan. CJ tadi ini Tyrebird. Terima kasih banyak bang ya. Terima kasih banyak elegan ya. Tadi ada yang nge-gift satu tuh. Yang agak-agak lain tuh giftnya. Gue baca dulu dah. Anjir, namanya nge-gift kayak gitu cu. Sedang melihat kegigihan abang ini daripada menonton sidang. Streamer Kagura, streamer, aduh kena lagi. Padahal ya dikasihnya itu gini guys ya, lu dikasih yang terbaik, kenapa lu nggak ambil gitu? Kenapa lu nggak ambil? Itu loh bang masalahnya bang. Masa kalah? Malu-maluin cu. Lah. Suppress please. Aduh langsung di burst nih. Nah itu dia ya. Nah ini kalau ada gourd kita langsung ambil ya. Ini kalau ada gourd langsung angkut guys, langsung angkut. Ya juga para Astro juga itu Vanish skill 3 nya. Ya udah nggak apa-apa deh apa Alucard gitu. Aduh Aurora cu. Kenapa harus Aurora jelek banget? Mau nggak ya Aurora ya? Item masih banyak yang bagus gitu. Dapat Astro. Aurora. Mau nggak?
Aduh. Valen. Kena lagi gua. Aurora mahal sih. Kayaknya lebih mahal Aurora sih. Ya udah agas ya nih. Nah, ini kan 3 nih. Kita pindah ke dia. Sabar dulu. Ngapain lu? Ngapain, bro? Ini stack-nya masuk dia. Karena habis ini 4, ini bakal dapat. Jadi kita bakal proteksi maksimal. Proteksi maksimal supaya nggak cepat mati, guys, ya. Proteksi maksimal, kasih dia Astro juga biar ada lifesteal, bagus. Nih, biar dia nggak diincer dan nggak langsung mati, cuy. Harusnya gue posisi damage sih di situ. Beato baru saja nice, dia ke samping dulu. Oh, tapi mati sih. Sore Bang Codan. Nah, Raina situ bisa. Terima kasih banyak, Beato. Aduh, please. 12 round lah. Udah bisa ya. 12 detik. Ketika dia bisa bertahan di round ini selama 12 detik, dia bakal dapat satu stack. Ketika stacknya sudah 4, itu nanti hero yang kita pilih itu bakal dapat cloningannya. Seperti itu bahasanya ya. Kita langsung beli dia. Ada mystic ya juga bagus di situ. Bocil mystic menyerang lagi ya. Streamer cheater. Tapi lumayan lah Aurora ya. Dia ada magi juga. Jadi kita bisa langsung pakai, guys. Tuh, dapat Aurora. Kan enak, bro. Nah, ya ngerti ya. Ada ini, Sylvana. Aduh, mahal cu. Aku tidak punya uang. Nggak bisa buang ini. Ini buang ini nggak bisa. Naik slot, habis duitnya. Sylvana dulu. Yaudah ini ya. Rasa gue ini bagus. Ah, udah dempet situ aja lah. Ada nggak link 2? Agak ngeri juga gue. Gini aja, bro. Alamak. Untung lo di depan dia, gue kira bakal ke samping sini. Ini dua, kita butuh 12 detik aja sih. Setelah 40 berarti 28 sih. 28 sekian lah. Dapat gitu, please. Nah, itu dia maksud gue ya. Masih menang nih, ada Astronya. Pukul. Aurora ini jangan meremehkan, guys ya. Semua hero harga 5 itu physical attack-nya gede. Buang dia dulu sebentar ya. Kita naik slot. Habis ini gue bakal kasih lihat lagi, sabar. Aduh, gak ada yang bagus, cok. Aduh, mau yang mana udah kalian pilih lah. Pilihlah kalian tuh. Apalagi, cok. Makasih banyak lo fan ya. Nah, kalian yang pilih dah, guys. Mau yang mana tuh? Udah bingung gue. Equipment chest ini gak pake. Ini udah pasti gak pake yang atas ya. Aduh, yang bawah berapa lagi tuh? Nih, ini hero harga 5. Semua physical attack gede, guys. 591. Terus, 563. Tanpa terkecuali, Minotaur 563. Aurora mungkin paling kecil, karena dia magic damage. Mana dia? Tuh, 57. Terus, 57. Nih, 563 ya. Gede, guys. Lu bandingkan sama hero harga 250. Paling kecil, Mia. Aduh, kalau nggak salah, mana Mia? Sabar lah ya. Dia dulu. Gak tau dah guys, yang tengah ya, tengah. Kelon. Bagus yang kelon. Ini gak ada damage deh. Ada lampu sih situ. Ya udah yang bawah deh kalau mau tuh. Spectral Shadow yang bawah boleh. Masuk ya. Lampunya masuk. Selena akan masuk. Ini akan masuk. Kita gak perlu dia. Astronya cukup 3. Ya kan? Ini udah paling bagus ya. Terus habis ini kalau naik, kita masuk mystic. Mana hero mysticnya? Belum ada. Dua belas detik. Dapat nih. Berasa sih guys ultinya. Kita belum bisa ngeburst ya. Gila cok, lifesteal begitu. One lagi. Tuh udah ambil yang bawah. Udah, sudah selesai pemilihan rune. Jadi jangan nyeles lagi di situ. Jangan kosong-kosong. Ngapain? Coba udah selesai, guys. Orang udah sidang. Nggak bisa sih. Mahal sih, guys. Habis ini semoga kita bisa bertahan, ya. Assassin-nya banyak banget, gitu. Jadi rawan Aurora gua. Satu. Kayaknya udah ketemu deh dia. Yang Ria-Ria ini kan udah ketemu. Oh, ini udah magi semua, ya. Pesta, cu. Anur pesta, weh. Gila, mau bawa bintang 3 dia. Dia jual vexanannya ya. Dia juga belum pakai skillnya. Wah itu jadi sih guys, cepat lambat. Tekan biarkan aja seperti ini. Kita butuh jas sih.
Enggak apa-apa, bisa nih. Habis ini Aurora bintang 2. Fix dulu. Kena lagi, kena udah. Kita lo ambil rune yang kena lo semua lo. Tuh Aurora gue jadi 2. Tuh ya. Kasih S, mantap. Hujani dia, hujani. Klonnya gak ada damage gue. Kena lagi payungnya itu. Tapi enggak berasa ya. Kita Aurora lampu guys. Ini di tengah enak nih, lihat. Beuh, dingin banget ya. Dingin banget di pucuk tuh. Minum dulu bang. Bang, baju lebaran dong. Udah gua kasih guys buat kalian tuh lebaran. Gua kasih... nah, Aurora bintang 2. Gua kasih mini turnamen di 200.000 subscribers sih guys ya. Jadi mungkin buat mini turnamen yang lain lagi di 300.000 subscribers kita bakal kasih lagi nanti, tenang. Hadiahnya semakin besar gua buat kalian. 1000 diamond dah tuh gua kasih ya. Lunox masuk. Mungkin asal cukup 3. Masuk dia. Lumayan ini bisa membantu sedikit. Kasih situ. Ya kan? Nah, ini udah enak nih ya. Pelan-pelan aja. Aurora bintang 2 tuh. Kapan bintang 3 nih ya? Kapan ya? Meskipun Aurora bintang 3 kayak kurang gak sih? Burstnya. Gue akui damage-nya sakit. Tapi area terlalu sempit gitu. Lu bayangin kalau 1-1 situ, terus di situ ada Moskov. Ulti 1, satunya masih hidup. Itu loh guys. Tapi kalau tadi kayak misalnya Gord. Laser 1 selesai, laser 1 selesai gitu bang ya. Cuman yaudah kita syukuri apa adanya. Dari mana dapat Sun? Dari mana dapat Sun? Item 2. Anjir, dapat dari summoner cu. Hoki parah ya. Dapat dari summoner atau dapat dari slot 7 dia. Kenapa dia udah mau pulang juga. Setupnya kurang beruntung di situ. Oke guys, kita biarkan aja. Kita gak akan ngambil apapun. Valentina. Turnamen kapan bang? Di hari Minggu nanti, tanggal 7 April ya. Ini pasti laku sih. Yang main 1-1 kayaknya di bawah deh tadi. Oh enggak. Ini nih yang main 1-1 nih. Oh enggak, dia ambil Fanny ya. Itemnya juga gak ada yang bagus. Kita ambil helm aja. Luker gak mau. Summoner. Kita butuh... Ada jasnya gak? Apakah gue skip jasnya? Tapi kalaupun ada jas kayaknya gak bisa pakai lagi deh. Lebih bagus Lunox. Gila, 11.000 cuy. Nah, ini kalian mau Lunox atau Aurora nih? Maksud gue mau Lunox atau Jazz? Lunox masih bintang 1 kayaknya gak ada guna deh. Mending begini gak sih? Gak ada guna aja bintang 1 nih. Gak ada elementalis juga ya. Lama banget lagi. Kita baru dapat berapa tuh? 2 Aurora dapatnya ya. Mak, nih. Gimana cok? Suppress-nya salah lagi. Buset bro, damage-nya apaan itu? Aurora sekali, dia gak ada Winter itu. Tepat-tepat sasaran, tepat sasaran. Nah, itu. Nah. Oh. Yang mana sih yang nge-skill? Nggak tahu gue. Yang penting menang dah. Gini aja udah bagus nih. 1000-nya lagi nonton di TikTok. Ya. 1000. Tertipe lainnya boleh nggak nih? Lunox lagi sangat bagus. Mungkin Astro cukup 3 ya. Astro cukup 3 ya, Astro ya. Lebih dekat ke 6 lagi, guys. Tinggal naik slot 9. Ini ada Haya tapi nggak pakai sih. Kita belum pakai Haya ya. Lebih bagus aja gitu buat suppress di depan. Jadi kita setia aja ya. Kita setia aja guys. Setia sama nih. Tuh, nah ini nih. Nah ini. Lah. Anjir, diror Astro cu. Please tepat sasaran yuk. Ini langsung gue burst hilang ini. Langsung burst hilang ini. Clone Aurora gue di situ. Spell fame-nya lumayan guys. Nih, tepat sasaran nih harusnya. Goblok. Nah ini masalahnya guys. Nah itu. Lihatlah Aurora, lihatlah. Di stun gak bisa nge-skill. Tapi kalau tadi Gord itu enak bro. Udah nih stack berapa nih guys? Absen dulu deh. Yaudah absen nama dulu kira-kira. Dengan setup seperti ini kita dapat hashtag berapa? Absen dulu ya. Mage Valen. Gak ada Valen. Tadi ada di Facebook sih tapi. Lebih milih Aurora. Kayaknya kita butuh bawa dia. Atau mana bandit ya? Mana bandit menarik sih. Mana guys? Atas atau bawah? Atas sih menarik. Atas. Kita ambil mananya cuy. Atas ya. Atas ya. Tuh, hashtag 4 Pak Asep. Hashtag 1 CZ. Hashtag 8 Reihan. Hashtag 7 Engga MU gak makan. Hashtag 9 Restu. Ada loh hashtag 9 loh. Mana bandit kita ambil ya. Yang atas aja. Posisi masih cukup bagus sih sebetulnya. Tuh abis ini dapet Aurora lagi nih. Berapa lah jas gue nih. Mana Mage jauh sih guys. Siapa ya? Estes gitu. Itu pun harus buang mistik kalau mau cepet. Glowing one aja, bersyukur. Kita pindah helmnya.
buku. Nah ya ini Riot ini masih masuk deh. Helm lampu pindahlah ke Kagura tuh, dapat asupan atau Selena jadi. Kita mungkin akan naik di situ. Dapat Aurora lagi. Kita masuk, belum bisa nama G. Kita akan buang satu. Set. Nggak mau ya. Kita masuk siapa ya? Masuk. Masih pakai summoner sih, guys. Masuk dia aja tuh. Sylvana. Hashtag 1 Loki, hashtag 8 Rafa. Bang, lu pernah make ya? Make. Kau make, Bang ya. Udah lu kalau udah agak jelas komennya jangan nge-spam, Bang ya. Itu kasihan teman-teman yang lain cek chatnya. Bintang 3 cuk, Vale. Kasih es enak tuh. Ah, oh, dingin, enak ya. Dia belum pakai loh skillnya. Kok belum pakai ya? Just popolnya. Iya, dia belum pakai, guys. Padahal harusnya cooldown-nya selesai itu. Kenapa belum pakai? Kita kan buang jasnya. Nggak perlu sih popol kupa. Cepat lambat diganti juga. Kita mau ke nama AG, guys. Tinggal nyari Estes Valentina. Tapi kita beli ya. Goblok. Ngantuk nonton streamer Kagura. Ini sudah Hyper Aurora beda loh. Masih aja kena gua. Aduh. Tuh, langsung bintang 2 kita akan masuk. Estes dan Sylvale. Nama AG 3 Astro. Sylvana Steel masuk di situ. Buang jasnya. Berarti kita ini nggak pakai lagi. Kita akan kocok sekali Estes bintang 2. Ini bantu TB harus sih. Nah, kalau ada seperti ini mungkin itemnya kita bisa pindah kepada... Nah, mau siapa guys? Menurut gue itemnya pindah kepada ini sih. Selena sih ya. Jadi bisa taruh agak ke depan dikit guys. Kenapa Sylvana gue disitu cu? Mati di mukbang satu persatu nih. Blessing Stone lagi, hoki bener. Langsung bersih anjir. Ya langsung diincer guys, nggak asik. Hampir mati ya. 10 sadara, balikin hero-nya ya. Anjing, bisa begitu cu, jadi popul cu. Hah? Mak jreng. Dia main mistik, tapi pas dikocok Kagura-nya itu, kayak Kagura, enggak. Popolnya dikocok jadi Haya. Terus kajannya dikocok jadi ini, buset. Gimana cok kita menangnya lawan Anur itu? Ih, dia pulang loh. Combo squad itu guys. Combo squad itu pulang loh. Terima kasih banyak siapapun itu ya. Combo squad itu pulang guys. Gila kali. Udah slot 8, saatnya kita pesta di sini ngeroll. Tapi kalau mau slot 9 lebih menarik sih. 15% guys ya. Cuman duit gua habis. Nggak cukup duitnya, mesti korp. Sylvana ganti Leomord. Masih lebih bagus Sylvana kayaknya guys. Dia ada physical defense reduction gitu, mengurangi. Mak, itu langsung bersih juga sih itu sih kalau burungnya keluar. Tapi jangan salah sasaran. Salah sasaran. Masih ada Aurora satunya. Nggak ada damage ya. Mati lah nih. Ini Huskell nih, gimana nih? Kasih S dulu. Nah, baru turun dah. Masih ada Winter. Tapi kita masih punya satunya lagi. Bagus sekali guys ya. Kita pulangkan ke lobby kesayangannya. Leomord kita ambil. Siapa tahu bisa mengaktifkan Weapon Master juga. Kita kan ambil Astronya. Siapa tahu nama Astro. Winter. Dugort. Kenapa lu sekarang gitu? Kenapa nggak tadi? Telat sih transisinya ya. Kita nggak ada kristal magi juga. Hampir gue dapat. Kita ambil Winter dulu ya. Ini cukup penting guys. Winter nih item serbaguna. Nah, kena lagi 271. Aduh. Sedikit aja lo kesinggung. Langsung. Jago kalian ya. Mencocokologi jago kalian. Kita kan masuk. Enggak juga sih Leomord. Nggak usah lah ya. Berarti kita nggak main elementalis lagi. OTW kemana ini? Ini masuk dulu ya. Winternya. Full Hyper Aurora. Masih bintang 2. Masih bintang 2 loh. Panik gua. Anjir langsung mati tuh. Tapi seperti crossbow tank sekali situ ya. Lancelot lagi. Lunox sing. Aduh, diincer duluan core gua. Kasih es batu lu. Nice. Bagus. Satu lagi. Bang, beli akun ML 271T di mana? Botol Lunox. Botol? Botol itu apa, woy? Vale buang. Apa itu botol? Botol Lunox aja. Ini botolnya lampu, bang. Lampu nih, woy. Ini tongkat. One, tongkat. Ini lampu, cok. Botol.
botol learning lampu ya. Kenapa makanya gue nggak tahu kenapa gue dihujat guys, ada aja tuh 01 apa lagi, ada loh kayak gitu loh, aneh banget guys. Gue bahkan gak ada perhatikan positioning lawan sama sekali dari tadi, kayak main apa gue dari tadi ya. Dapat Valentina di situ. Moskov Astro Prince 7. Enggak. Iya, 7 cu. Nama Astro coy. Aura. Wah, beku dia ya, dingin. Dingin tuh dipucuk di stun-stun, tapi lifesteal gua GG kasih. Beku dulu. Wow, hero beku, item juga beku, guys. Dapat duit lagi cair. Enak ya. Tars 3-nya gimana? Apa kabar? Banyak bener hero-nya. Udah dapat Gord juga padahal gue kok jadinya gue jual tuh semua ya. Gue isahkan Gord tuh sama Sun tuh. Kita langsung naik slot aja biar cepet. 15% Aurora. Mana dia? Kita cari. Kita akan masuk kepada mungkin quarter. Gak tau udah gue dah. Ini aja ya. Ini bisa loh guys jadi bintang 3. Kalau gue tancap ini 15%. Tuh, 8 guys. Berarti kesimpulannya kalau kita dapat dari ini itu tidak mengurangi stok di sini. Jadi kita bisa ngerol lagi secara enak. Nah, ya. Vale 3 apa, Bang? Nih, Vale skill 3 tadi udah gue jelaskan. Kita ini kan ada stack-nya nih. Ketika dia habis di round bertarung ini dia bisa bertahan selama 12 detik aja, dia bakal dapat satu stack. Jadi stack-nya nambah jadi 12. Nambah jadi 2. Jadi ini 40 nih. Ya paling detik ke-26 lah dapat, guys. Karena bertarungnya di detik ke-38 kayaknya. Kurangi 12. Ini pun udah selesai guys, udah selesai ya matchnya. Udah punya. Hachika saja lah ya, udah punya. Masya menarik di situ. Minotaur nggak pakai, 6 Astro, 4 Astro, 5 Astro cukup, nggak bisa lagi. Ambil Masya aja. Minotaur nggak mau udah ya, nggak mau, gue mau all in, kosong. Flicker. Valentina Flicker, Glowing One masuk, Lampu masuk, Retri masuk. Ini lebih menarik sih kayaknya. Tapi Glowing One ini guys. Glowing One, our Valen bro. Ini aja ya. Itu aja ya. Mau boleh ya. Sabar. Gue pusing nih, hero-nya banyak banget. Ini buang nih. Kita simplifikasi lagi. Nice, Valen gue langsung di situ. Bagus, Valen. Tugas mau Aurora, tugas. Mana tadi nge-skill itu? Oh, ini we winter we. Ini we sebelum nge-skill lagi. Aurora, please. Beku. Nice. Beku kan dia ya. Hero-nya berapa? Tuh, masih Gord sama Sun. Lama itu jadi bintang 3, guys. Terima kasih banyak orang gila. Kalau punya uang 271T, masih mau jadi streamer. Masih mau jadi streamer gak, Bang? Udah pindah kali gue ke kemana, ke Itali gue pindah cuk, ngapain masih streaming woi. Enggak, tapi kita sangat mencintai viewers di sini adalah raja guys ya. Kita harus memperlakukan viewers ini seperti raja, selayaknya raja. Kita harus melayani mereka, menghibur mereka seperti itu guys ya. Gue tetap akan sangat sayang kepada viewers gue gitu ya. Kita wah, tapi wah, 71T cuk, kapan itu 80 tahun lagi gak? Wah lama jang, bintang 3 cu, beku please, beku. Aduh ini kayak beku di sini dulu deh. Ya beku di situ guys. Wah Valen gue udah mati, gak ada glowing one lagi. Mana bandit? Dia ada shield bro. Beku dulu. Nah. Gila satu hit berapa ini? Memulihkan mana, meeliminasi, memperoleh mana, semua mana. Mana semua. Gila guys, nama Astro semua cuy. Udah, itu Moskovnya lincah lagi pula tuh. Shit man, streamer Kagura. Tuh, orang-orang. Satu lagi. Mau, Alupit lagi dia. Alupit bisa sih masuk WM, tapi udah nggak cukup lah. Nggak usah lah, WM nggak berguna guys. 4-3 masih banyak sih darahnya. Cukup sih. The Mirror ya kan, kita. Ini masih 7 nih. Nah, 7 ya. Alin sabar lah, pelan-pelan guys. Ini lincah banget masalahnya. No. Ini tidak bagus ini. Gordnya udah tuh sisa satu. Wih, lu nggak ada bisa pulangin dia gitu. Dia udah winter loh, cok. Nggak bisa kalah dia guys. Dia sunnya winter gitu. TB-TB-nya bagus. Langsung sebaris lagi. What the fuck? Beku.
Iya, flicker depan apa ini, moskop cewek cuy. Ini dulu ini kok pas M4 guys ya. Moskop cewek skodas depan gitu. Itu dia. Unsub guys, gak mau jadi streamer. Kan udah gua bilang jadi streamer. Kan kita sangat memuliakan viewers itu. Kena lagi. Tuh, saat siapapun pulang lah. Wan-wan pulang, Tarsnya pulang. Suatu kabar yang baik guys ya. Ini kita tinggal pindah aja nih kayaknya. Tapi harus posisi dem. Posisi ini guys, posisi tabrak bro. Slot dulu ya. Memperbanyak hero. Ini bagus tapi enggak bagus. Namastro. Valen. Siap. Masih enggak mau ya, enggak mau ya. Enggak mau. Kemen baru saja memberikan 5.000. Punya cita-cita jadi koruptor gak bang? Biar cepat kaya. Goblok banget Kemen ya. Bodoh banget. Cita-cita koruptor cepat kaya, cepat miskin juga kalau ketahuan ya. Ketahuan cepat miskin juga bro. Lu dimiskinkan cuy. Mana bandit kerja. Sini habiskan shieldnya. Ah, shield udah habis tuh. Masih ada Winter. Jadi seperti ini lagi mana caranya bermain Vale skill 3 yang baik dan benar di meta sekarang guys. Kalian bisa lihat sendiri Aurora bintang 3 dengan sangat gampang Astro Power guys ya. 1-1 bintang 3 Astro lawan. Sekali sembur, sekali es batu langsung hilang guys. Jadi seperti inilah gimana caranya lu push rank dengan sangat gampang di meta sekarang guys ya. GG bang kata juga Fadil, kata juga Fadil. GG kata user Hanzo, kata juga Diska. GG kata juga Alip, kata juga Ripaldi. GG kata juga Akmal, kata juga Farel ya. GG kata juga Porliat. Power hampir 2x, 212 di situ, berbeda 2 kali lipat hampir dengan Vale skill 3. Ini commander yang sangat jarang dipakai orang, tapi kita buktikan di sini masih sangat bagus guys ya. Aurora Hyper, 5 Aurora kita dapat. 1 dari Fate Box, 2 dari Shop. Dia 2 dari Shop kayaknya ya. 1 kita mirror langsung jadi guys ya.